kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada Badan Wakaf Al-Quran, dan insyaallah Al-Quran ini akan bermanfaat bagi anak-anak santri-santri kami, dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal jariah kepada para muhsinin muhsinat yang ikut berwakaf di dalam program ini. Dan mudah-mudahan khususnya di Nusa Tenggara Barat dan khusus lagi di Sumbawa ini lebih menyebar lagi sampai kepada pelosok-pelosok, musola-musola, masjid-masjid yang ada di ujung pulau atau sampai di perkampungan-perkampungan. Para muhsinin, orang-orang baik, yuk ikut dalam program wakaf Al-Quran ini, dan yakinlah bahwa setiap huruf itu nilainya akan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana fal hasanu bi asyri amsalihha. Satu huruf itu satu kebaikan dibalas dengan 10 pahala. Luar biasa sekali. Bayangkan anak-anak menghafal Quran tidak mungkin sekali baca. Pasti akan dimurojaah setiap hari, ditambah setiap hari, dibuka setiap hari, dan itu adalah amal jariah yang sangat cerdas. Ayo sekali lagi ikutan dalam program Wakaf Al-Quran melalui Badan Wakaf Al-Quran.